dari para medik veteriner itu seperti apa? Apakah ada? Untuk ciri-ciri profesionalisme itu, menurut aku yang pertama itu berperilaku sebagai profesi paramedis di bidang veteriner yang memiliki rambu-rambu profesi etika veteriner dan kode etik. Terus berkompeten yang cukup dalam melakukan pekerjaan sebagai veteriner. Dan yang terakhir itu kompetensinya dinyatakan dalam bentuk sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan, mungkin begitu. Oh, jadi gitu ya profesionalisme. Tapi nih tadi kan menurut para medis nih ya. Tapi menurut para ahli nih, ahlinya kata bahasa Indonesia nih, definisi profesionalisme itu kayak apa sih? Oke, kalau menurut para ahli, profesionalisme adalah keadaan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan tinggi. Sehingga itu terlaksana dalam waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Oh, jadi seperti itu ya, dari menurut para ahli. Mungkin dari kita sendiri sebagai para medis veteriner, profesionalisme dari seorang para medis di dunia bekerja itu seperti apa sih contohnya? Untuk contohnya itu mungkin banyak ya. Nah, salah satunya itu dalam bidang kerja kesehatan hewan itu wajib memelihara mutu pelayanan yang tinggi, kejujuran, profesionalisme sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Nah, serta melaporkan penyakit hewan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Nah, para medik veteriner ini juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tentang para medis veteriner serta selalu menjaga kerapihan dalam berpenampilan. Nah, pelayanan yang dapat para medis veteriner ini yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan dengan penuh kasih sayang dan menghormati masukan atau pendapat dari kliennya tersebut. Nah, para medis veteriner ini senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesinya dan sumpah atau kode etik. Para medis veteriner ini secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi sebagai sarana pengabdi para medis. Nah, para medis veteriner ini senantiasa membantu dan bekerja sama dengan baik dengan dokter hewan dalam melakukan pekerjaan. Jadi profesionalismenya itu cukup banyak ya, dari seorang para medis harus tanggung jawab, harus jujur, harus kayak harus melaporkan segala apa yang ada di lapangan ke pemerintah pusat atau apa itu yang disebutkan, terus juga harus kita bertanggung jawab kita sebagai para medis juga, gitu nggak sih tadi ya, Isan ya? Iya nih, benar kali, jawaban-jawaban yang diberikan sangat memberikan kita manfaat buat kedepannya bagi para medis. Di mana kita sebagai para medis harus profesional dalam melakukan pekerjaannya, gitu ya. Mungkin kita sudah sampai di akhir dari podcast ini. Masih ada tambahan, Malik? Cukup sih dari aku. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada Ardiansyah dan Suci telah melambatkan waktunya untuk melakukan podcast pada malam hari ini dengan saya dan Isan. Ya, Isan ya. Iya. Kami sebagai moderator, saya dan Malik mengucapkan mohon maaf bila masih ada salah. Kami ucapkan terima kasih atas waktu luangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.